Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayahdihillah yahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Alhamdulillah Fi hada al-fajr Yawmus Sabt Al-ashir Min syahri Ramadan Arf al-alfa arba'u ah arba wa arba'un Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran Dalam pembahasan Ilmu Tajwid wa Qira'ah yang mana kesempatan hari ini telah kita selesaikan di pelajaran yang lalu khulasah dari perbedaan ikhtilaf kiraah di surat An-Nas dan di surat Al-Ikhlas dan surat Ad-Duha maka sekarang kita masuk kepada mulakhas dari ikhtilaf kiraah suratul falak kita masuk kepada ikhtilaf surat al-falak maka ketahuilah ya ibadallah bahwa surat Al-Falaq dari lima madhab Al-Qura yang ada pada kita dari Hafiz An Asim dan Ruiz An Yaqub Al-Hadrami dan juga aduri Ad Anil Kisai wa kadalika Ad-Duri An Abi Amr dan yang terakhir riwayat Waras An Nafi maka dari lima kuro yang ada pada kita telah terjadi ikhtilaf di dalam surat Al-Falaq. Maka jumhur Al-Qura yang diinginkan lima di sini telah sepakat Hafiz An Asim dan juga Al-Kisai dan Abu Amr dan Yaqub Al-Hadrami di dalam surat Al-Falaq, di surat yang pertama, maka mereka korou adamun naql, wa hamzah waslan wa waqfan. Bahwa mereka membaca di dalam ayat yang pertama, A'udzubillahiminasyaitanirrojim min hamzihi wa nafkihi wa nafsih. Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falak Maka ini kira'ah jumhur Mulai dari Hafs Dan juga Al-Kisai Dan juga Abu Amr Dan Ya'qub Al-Hadromi Maka mereka membaca Adamun Naql dan tahkikul hamzah ul a'udhu ini yang diinginkan dan menyelisihi dari jumhur berkesendirian wars an nafe fakoro bin naql waslan wawakfan maka wars an nafe di sini membaca dengan nakl apa makna an nakl telah kita bahas di pelajaran terdahulu di kul a'udhu nas maka sama anakal an di sini kul a'udhu nas di sini pun kul birobil falak lalu apa itu nakal dan ini adalah tajwid khas bagi kira ahwars an -nafe. tidak ada di tempat yang lain maka yang diinginkan dengan nakal adalah jika ada hamzah maka hamzahnya dihapus Namun harokatnya tetap Dan harokatnya berpindah kepada yang sebelumnya Apa saja Baik huruf Baik tanwin Maka di sini dia berpindah Dinamakan an-nakl Nakl bimakna intikol Bimakna berpindah maka di sini kul lamnya sukun. A'udzu hamzahnya fathah. Maka makna nakal di sini qiraah waras an -nafe, tidak membaca kul a'udzu seperti jumhur. Tetapi hamzahnya dihapus maka yang tersisa fathah dan fathahnya dilarikan ke lam yang sukun. Qul idan Qula Lalu hamzahnya hilang Tinggal Udu Berarti Qula Udu Qula Udu Maka Inilah bacaan dari wars Yang berbeda dengan jumhur Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim a'udzu birabbil falaq. Kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka ini kiraah yang pertama dari perbedaan di ayat yang pertama. Adapun di ayat yang kedua, maka lam yahtalifu. Tidak ada khilaf dari lima Maka dibaca ma khalaq, khalaq, tidak ada perbedaan. Lalu perbedaan yang berikutnya di ayat yang ketiga. Maka di ayat yang ketiga, semua jumhur selain dari warasan nafah, seperti yang kami sebutkan empat, Yakub, Asim. Al-Kisai Abu Amr Maka mereka membaca Adamun Naql Ma'a Al-Hamzah al Waslan Wa Waqfan Di ayat yang ketiga Maka kita baca jumhur Qul a'udhu bi rabbil falak Min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasiqin idha waqab Ini kira'ah jumhur Syahidnya di sini Quri'a bi'ada bin naql Wa tahkik al-hamzah Maknanya Ghasiqin idha waqab Maka hukumnya telah terdahulu Ghasiqin Hei Pum غاسقين إذا تنوين هنا التقوا مع همزة إذن إظهار إن الجمهور يقرأ إظهار غاسقين إذا وطب وأما عند ورس يخالف الجمهور فهنا يقرأ بنقل غاسقين إذا هدف الهمزة wa ma'a hadfihi ma kasroh di sini ida maka kasrohnya dikemanakan dilarikan kepada sebelumnya dan lihat sebelumnya di sini bukan harf seperti kul a'udhu menjadi kul maka di sini tanwin gosikin tanwin dan tanwin adalah apa nun asakinah as apa definisi tanwin di ilmi logotil Arabiyah nun sakinah tulheku akhiri al harf kama Muhammadun fa hal nun la yujad fil asal mim huna ha mim dal idan akhiruhu dal walakin AINAN nun hada huwa tanwin tulhaku nun walam yuktab Muhammadun ka'annahu finnun wa kadalikahu na ghasiqin hunak hunaka fihi nun tulhaq ala tanwin idan fiha da nun asqinah ghasiqin dukira huna bil kasrah karena napal dari harakat hamzah yang ida hudifa hamzah tinggal kasrahnya maka masukkan kepada gosikini ida hamzah khalas mahduf idan langsung kepada za maka dibaca gosikini da wakob ya aina abdurrahman insyaallah takra ya abdurrahman maka kiraah jumhur bedanya وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ إظهار إذ حقيقي غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ أما قراءة ورش وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ نِدا غَاسِقٍ نِدا ming maka ini perbedaan yang kedua antara jumhur dengan dengan qiraah wars adapun ayat yang keempat maka dia semuanya ittifak dan ayat yang keempat Wa min syarrin nafathati fil uqad Semua sama Wa min syarrin nafathati fil uqad Tidak ada perbedaan Kecuali di ayat yang terakhir Di ayat yang kelima Fakadalika fil ayah al-akhirah yang kelima sama Al-jumhur Qara'u bi'adamin naql ma'a tahqiq al-hamzah waslan wa waqfan wa haula al-jumhur asim wal-kisai wa abu amr wa yaqub al-hadrami fa al-arba'ah yaqra'un wa min sharri hasidin idha hasad hasidin tanwin ma'a hamzah Idan idhar hakiki Idan tahkik hamzahuna Wa min syarri hasidin Ida hasade Wa makira'ah Wars Kuri'a bin naql Kamal awal Fa ida hamzahudifa Fa bakia harokat kasrah Tadkhul fi akhir nun Hasidini Dha Idan yukra hasidini da Hakada Fa idan kira'ah Jumhur sana wa kira'ah Hafaz asim Wa warsan wars an nafi' Wa min hasidin Ida hasad Wa min syarri hasidin Ida hasidin Ida hasad maka inilah perbedaan yang terakhir dari surat Al-Falaq. Maka kalau begitu, kiroah dari surat Al-Falaq ini, jika disimpulkan hanya dua kiroah. Pertama kiroah jumhur, dan yang kedua kiroah wars an-nafik. Ini yang berbeda. Maka jika kita ingin membacakan surat Al-Falaq dari lima madhab ini hanya dua jenis kiroah yang berbeda. Maka sekarang kita simpulkan, kita akan membaca kiroah jumhur. Semuanya sama. Hafasan asim, wars, afwan. Aduri Ad anil kisai, dan Ad-Duri an Abi Amr dan Ruwais an Yaqub al-Hadrami. Semuanya kiraahnya sama. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ نَفَّثَاتِ فِي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا. Semuanya kiraahnya satu. Bismillah. Terlalu tinggi. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad maka kiraah yang kedua kiraah an annafe dan ini berbeda dengan kiraah jumhur di tiga ayat dan di dua ayat sama maka kiraahnya Bismillahirrahmanirrahim rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad maka ini kesimpulan dari pembacaan surat Al-Falaq Cukup Atau ditambah masuk surat yang lain Cukup ya Masalahnya ini Kita teriak-teriak Berbeda dengan pelajaran biasa Puasa Di awal teriak-teriak Alhamdulillah Tadinya kita mau masuk surat yang lain Berarti kesimpulannya Alhamdulillah Telah selesai dari ilmi tajwid wal qira'ah dari empat surat an-nas al-ikhlas al-falak dan ad-duha dan insyaallah kita masuk kepada surat-surat yang lain dan di bulan Ramadan ini kita ingin ihtimam dengan Al-Quran namun pelajaran Al-Quran terutama qira'ah dan tajwid harus kita membaca Al-Quran dan suaranya agar lebih baik jauhar lantang namun karena kita puasa mungkin sebaiknya pelajaran ini Ba'dal Maghrib atau Ba'dal Tarawih itu lebih baik iya karena bisa minum adapun sekarang mau ditambah tadinya dengan surat yang lain mungkin kita jaga suara agar tidak haus Alhasil pelajaran kita di dalam ilmu tajwid dan ilmu kiraah ihtimam kepada tajwid dan tentunya tajwid bukan hanya ahkam nun ahkamul mim tidak hanya itu tetapi istihraj al ahkam mengeluarkan semua hukum terutama makhorijul huruf dan sifatul huruf dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan ihtimam kepada dua ilmu. Atau tiga ya Allah. Ilmu tajwid. Dan juga ilmu al-qira'ah. Dan juga ilmu al-i'rob. Mau i'rob atau enggak usah. Kita pinginnya agar sekalian bisa mengi'rob. Bagus kan? Ya sudah itu aja tiga ilmu itu aja. Adapun untuk tafsir maani, insya Allah di waktu yang akan datang. Karena ini ilmunya lain lagi, butuh kepada sanad yang sahih dan tentang makna ma makna al falak, ma makna an nafasat telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Ma makna duha. lain lagi, butuh kepada sanad-sanad. Maka kita ihtimam sekarang kepada Al-Quran dari segi ahkam tajwid dan ikhtilaf al qiraah dan i'rab dengan cepat qul fi'lun amr mabni ala sukun wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta kama hakada bi surah ah. maka insyaallah di waktu ramadan ini kalau bisa kita menyelesaikan juz amma insyaallah maka porsinya agak sedikit dipanjangkan atau lama wa ilahuna وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك